Selamat datang ke channel YouTube saya bersama dengan saya Dr. Verji. Teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kabar Anda luar biasa dimanapun Anda berada. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas lagi tentang wabah yang saat ini menjangkiti kita secara global, teman-teman, di seluruh dunia. Tidak ada hampir lebih dari 90 negara yang sudah terkena virus corona. Dan saat ini di bulan Maret untuk warga Indonesia terutama di kota Jabodetabek, ya, ini adalah penderita terbanyak untuk virus corona di Indonesia. Tapi teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga informasi ini akan sangat membantu Anda, terutama untuk anak-anak kita tercinta, yang dimana kita tahu bahwa hampir di seluruh Indonesia sistem pendidikan sedang diberhentikan sementara, ya. Semuanya pendidikan dilakukan secara online di rumah, teman-teman, ya. Semua sekolah diliburkan kurang lebih selama 2 minggu ini untuk melihat sikon. Dan oleh karena itu saya ingin berbagi pada teman-teman kalian para moms, ya, para orang tua, untuk mengetahui apa solusi yang terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak kita. Karena seperti kita tahu, yang namanya virus itu akan menjangkiti mereka yang daya tahan tubuh atau sistem imunitasnya rendah. Dan terutama untuk anak-anak, bayi dan anak-anak ataupun orang tua, mereka termasuk yang paling rentan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya ingin memperkenalkan dua macam suplementasi yang akan sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, putra-putri Anda, ya. Di sini saya ingin mengenalkan yang namanya Jangemals. Ya, Jangemals ini adalah satu multivitamin yang sangat lengkap, teman-teman. Yang mungkin kalian tahunya cuma vitamin C, teman-teman, ya. Hari-hari ini di apotek semuanya penuh pengunjung, ya. Kenapa? Mereka berbondong-bondong mencari vitamin C, mencari peningkat daya tahan tubuh. Ya, saya nggak sebutkan mereknya. Tapi teman-teman, mereka lupa bahwa perlindungan kita itu sangat penting, yang dibutuhkan yang namanya antioksidan yang kuat dan lengkap, ya. Nggak cukup cuma dengan vitamin C saja, ya. Dan di dalam satu botol suplementasi ini, ya, sudah memiliki komposisi yang sangat lengkap. Bahkan salah satu klien saya bilang dia sudah sempat searching kemana-mana multivitamin terbaik untuk anaknya, dan ini adalah salah satunya yang terbaik dan terlengkap, teman-teman, ya. Yang kalau teman-teman nanti bisa melihat sendiri komposisinya di sini, ya, teman-teman, ya, sangat lengkap. Kalau kita mau tanya, folic acid ada, vitamin B5 ada, vitamin A ada, dan lain sebagainya, yang akan sangat membantu mendukung untuk sistem imunitas anak kita. Yang gimana bentuk-bentuknya juga lucu banget, bentuk-bentuk animals, ya kan? Dan berupa tablet kunyah yang bisa dikonsumsi mulai anak berusia 2 tahun ke atas hingga 13 tahun, ya. Dan untuk anak-anak di bawah 2 tahun gimana, Dok? Saya akan menjelaskan di video yang berikutnya ada solusi untuk anak Anda di bawah 2 tahun dengan yang namanya jus jitri, ya. Dan yang kedua adalah saya ingin menjelaskan ini adalah pendukung untuk si Jangemals, yaitu marine omega atau minyak ikan. Yang mungkin teman-teman tahu, oh, minyak ikan kan sudah banyak banget di pasaran. Apa bedanya minyak ikan satu ini? Di dalam minyak ikan satu ini bukan cuma kandungan omega 3, teman-teman, tapi juga dengan kandungan yang namanya krill oil. Krill oil itu adalah plankton laut, ya, yang sangat kecil banget, ya, bukan udang, tapi jauh lebih kecil, jauh lebih mikroskopis dari udang, yang yaitu kalau dikombinasikan dengan omega 3, hasilnya akan meningkatkan penyerapan dari omega 3 tersebut ke dalam tubuh kita, ya, terutama untuk anak-anak kita. Jadi mereka berdua akan sangat-sangat berperan aktif, teman-teman. Yang satunya kita mengandung multivitamin antioksidan lengkapnya, yang satunya sebagai pembawanya untuk peningkatan penyerapannya. Selain itu juga minyak ikan tersebut akan menjadi anti peradangan. Ya, jadi kalau mulai ada yang namanya demam, ada mulai yang namanya infeksi bakteri atau virus, dia akan membantu juga untuk mengurangi peradangan atau inflamasi yang ada di dalam tubuh anak-anak kita, ya. Oleh karena itu, konsumsi
dua macam suplementasi ini secara rutin. Ya, sebetulnya baik ada atau tidak ada virus, tetap harus kalian konsumsi dengan baik. Oke, semoga video saya kali ini membantu teman-teman semuanya, membantu kalian para moms di luar sana untuk lebih bijak dalam memilih suplemen apa yang terbaik untuk anak Anda, ya. Karena kita tahu lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kita tahu obat-obat farmasi adalah bahan-bahan kimia, sedangkan semua yang ada di dalam suplemen ini adalah bahan-bahan yang akan sangat membantu menunjang kesehatan kita untuk jangka panjang. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kali ini. Oke, bye.